Bagian dari tersangka, karena kan tersangka atas kepada siapapun juga. Semua orang berhak untuk hidup, semua orang harus baik. Asia. Siap. Korban dulu, Pak. Selanjutnya si korban melemparkan sepeda motornya dan melarikan diri dan sepeda motornya langsung. Kedua korban tidak sampai 24 jam kami berhasil mengungkap suatu desa dan para tersangka yang kami tangkap juga termasuk para penadah melakukan aksinya. Selanjutnya para tersangka juga langsung menjual sepeda motor kepada tersangka melakukan aksi dan juga SRD. Dan SRD ini masih dalam pencarian kami, yaitu DPO. Peran masing-masing. MLS berperan sebagai joki atau sebagai pilot untuk mengambil kunci kontak sepeda motornya. Sedangkan KRL tersangka berhasil kita amankan dan juga barang bukti yaitu dan juga Yamaha MX warna hitam dan juga kita amankan oleh tersangka untuk melancarkan aksinya dan kepada tersangka ini apa? Oke. Salah mencet. Hah? Si motor. Apa? Si motor. Bukan. Bukan geng motor ya. Kesannya geng motor. Sama warga setempat. Makanya sama yang rumah sih kalau meninggal juga. Iya, katanya dua, satunya nyusul. Ya, jadi perang sarung ini kan yang kita ungkap ini ada dua ya, di TKP yang pertama di Desa Telakop, yang kedua itu di Desa di Segeran ya. Cilandak, Desa Cilandak ya. Jadi yang pertama ini kita berdasarkan informasi yang didapatkan bahwa memang berawal dari informasi dari warga setempat mengatakan bahwa ada sekelompok orang yang dianggap sebagai gangster. Ya ini adalah si kelompoknya si korban. Dan pada saat itu para korban ini berusaha untuk melintasi Desa Telangkop tersebut. Nah, pada saat melintasi Desa Telangkop, ternyata sudah dihadang oleh para pelaku. Nah, pada saat melintas sepeda motornya, para pelaku itu ada yang melempar, ada yang memukul dengan balok, ada yang memukul dengan parang, dan menyebabkan akhirnya satu korban meninggal dunia, dan juga ada beberapa korban lainnya luka berat dan juga luka ringan.
Dan akhirnya kami melakukan penyelidikan dan kami melakukan penangkapan, dan kurang dari 24 jam kami berhasil melakukan penangkapan. Dan setelah diidentifikasi, ternyata tersangka sebanyak 9 orang, terdiri dari 6 anak-anak dan juga 3 orang dewasa. Jadi pengenaan pasalnya berbeda karena ada yang statusnya anak dan juga ada yang statusnya orang dewasa. Mereka perang sarung bawa parang itu? Ya, jadi pada saat itu belum sempat terjadi perang sarung ya, gitu kan. Karena perang sarung ini kan berarti terjadi kedua pihak, tapi lebih kepada suatu tindakan kekerasan yang terjadi karena dari pihak si korban itu datang, begitu pas datang melintas langsung dilakukan tindakan kekerasan oleh para pelaku seperti itu. Atau melihat kejadian atau